Iya, neko-neko lo. Es. Kok ya neko-neko wae to ya. Iki garenge setrum klub dadi. Ya ta? Iki garenge sekrup ya tak kei dudukan rene iki. Iki idene piye iki? Bagus. Oke, ketemu lagi dengan kita di Aneka Jasa Motor Solo, dealer yang mencoba untuk terbuka jujur apa adanya meskipun banyak kurangnya. Pokoknya di sini jenengan bisa cari referensi dari harga kulak, harga beli, harga jual sampai proses restorasi, dan biayanya kita ungkap semua di dalam silet di dalam Aneka Jasa Motor Solo. Pokoknya tonton terus video kita, jangan lupa subscribe ya, biar kita semangat. Pokoknya tiap hari itu kita usahakan, tiap hari Senin sampai Sabtu kita usahakan update terus videonya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Untuk yang pengen request atau pengen tanya sesuatu, curahkan aja sisi hatimu di komenanmu. Tonton terus video kita, Aneka Jasa Motor Solo, solusi motor bekas Anda. Kadangi kita yo heran karo user ya. Ini sekrupe hilang, gitu. Lambok kayak sekrup rono pluk dadi. Data dikes di las rene dicakat ke iki yo. Mumet aku. Oke, kita masuk gini yo. Genio 2019 ini nya 29 2 nik aseh. Beh. Tung sarapan nih. Ini 2020 nicknya 2019. Ini tipe yang Fabulous. Fabulous itu pakai ini, pakai ISS ini. Cuma ini kilometer agak banyak kemarin dapatnya. 32.000. Ini yang ISS, nanti kita benerin lah ini, kita copot, kita kasih sekrup, ban depan kita ganti, pajak kita hidup gini, pajaknya off, kemarin dapatnya pajak off. Dan BPKB masih di BPKB-nya masih di BFI, datangnya kalau nggak Kamis ya Jumat, maksimal Senin. Ini naik kemarin dapatnya 12,5. Yonek ready, ganti ban, pajak dan lain sebagainya mungkin nanti sekitar 14,5 lah. Soalnya pajak sama ban sama kemarin dendanya di BFI lumayan banyak soalnya. Jadi nanti tunggu aja, dipantau terus aja video kita. Pokoknya nanti paling jualnya kisaran 14,5 kisaran itu. Jadi jenengan ikuti terus video kita, tonton terus. Kalau udah ready kita review ulang nanti. Genio 2019 Fabulous ISS. Ini tipe tertinggi sebenarnya, tapi karena ya nyun sewu kondisi kurang terawat, bagusan yang biru kemarin. Yang kemarin kan tipenya standar, yang tipe CBS ya. CBS ISS juga, cuma ini yang Fabulous. Fabulous itu warna top. Oke, lanjut, ini yang varietas 150. Ini kemarin belum ready juga nih yang indikator kuncinya mati. Nanti biar diselak lagi. Soalnya ada kelamaan di sini. Biar nanti selak lagi Mas Arya, biar selak lagi yang tadi. Nanti yang ready kan sekitar 19 jutaan. Kemarin yang merah kemarin yang belinya 19 juta kurang 100, itu kan rakannya cepat dikit, itu kemarin laku 20-250. Yang beli masnya siapa kemarin? Yang pokoknya terima kasih sudah setia pada video kita. Itu kemarin belinya udah mahal, tapi kondisinya istimewa banget yang merah kemarin. Kita udah kasih opsi yang agak murah ini, tapi memang bagus yang merah. Jadi kalau misal beli motor bekas itu misal budget dengan ada, budgetnya ada, ready, siap, itu mending sekalian yang bagus, sisi dikit, marah mati nih. Itu masalahnya kemarman ati itu rasanya mahal harganya. Nah kalau mau kamera kok itu ibuh loh mas. Oh iya sekarang mau. Nah keling ini loh guys, itu kameranya ini gini. Oke, next, ini Supra yang kemarin udah ready, ini istimewa. Ini kemarin kita buka stikernya, ternyata dalamnya mulus. Platnya nunggu plat dulu, kan kemarin pajaknya off. Ganti plat, kita pajakin ganti plat sekalian. Ini jok masih ori. Ban depan belakang masih bawaan. Kemarin dapatnya kan 7550. Tak ganti pajak ganti plat sama apa ya Mas ya? Sama aki, akinya kan mati. Setelah kita kasih aki itu kilometernya baru 28.000.
ini dipakai kemarin dari 29.075. Ini nanti kita jual di harga sekitar ready. Ya, buka 10 juta ya enggak apa-apa ya. Oh, barang istimewa ya. Buka aja 10 juta, nego sampai deal. Jadi kita buka 10 juta, nego sampai deal, DP mulai 4 jutaan lah, 4 sampai 5 karena masuk koperasi ini. Masuk koperasi, ini mumpung ada Supra karburasi istimewa, jarang-jarang loh. Ini catnya ini 90% lah, orisinil nih Mas Ian. Tapi bener ini PT. Mas Ian pas ditawarin itu dari foto aja aku langsung, wah HP ini. Padahal posisi pada di foto itu, bagus banget motor ini. Keren. Oh iya, buat kemarin yang minta cek sound ya, JSX ya Mas Ian. Aku ya kontaknya sih benar. JSX, cek sound, JSX. Nah, JSX itu keyless ya, jadi memang ada yang gak keyless, cuma setahu saya itu keyless semua, tapi kemarin kita dapat tuh kan keyless. Kita dapat gak keyless. Gak keyless, tapi ini yang keyless. Ini keyless semua. Sing mana dulu? Ini yang biru. Aku yakin sing masih penasaran itu biasanya ya lihat review sebelumnya kan kenapotnya brong. Sekarang jadi gimana di situ? Jadi kemarin ini kenapotnya kan di grung-grung gitu toh. Kemudian kita standarkan lagi, jadi seperti apa? Oh, soalnya tetap standar mas. Jadi kita di sini biasanya motor kita standarkan lagi. Ini platnya udah baru sebenarnya. Ini pajak plat udah baru, jadi jangan terima pajak plat baru. Ini kemarin kita buka di harga 16.99, pajak plat terima baru. Jangan mesti ganti ya, nanti kita tanyakan dulu ke mas-mas saya admin dari ganti platnya sekalian. Ini kilometer 19.000, ini bagus benernya, cuma kemarin kita ngecat di velg sama menaik knalpot. Terus cek sound yang satunya, kemarin yang minta GSX toh, tak turuti mas, tak turuti pokoknya di sini nih guys toh. Ini yang 2017 yang hitam, ini yang kita buka dari harga 16.99. Untuk kredit DP-nya mulai 2 juta mawon, nggak usah mahal-mahal, kreditnya DP 2 juta bisa. Biasanya entah ini mas. Oke cukup. Sekecil namanya. Ini GSX R. GSX-nya ada dua, GSX R, GSX S, kalau S itu kan yang non-fairing, itu murah, kemarin kita punya istimewa itu 14 juta. Kalau yang sedeng-sedengan 12,5, 13,5 itu dapat. Sedeng-sedeng itu kalau artinya kilometer selawe, 30.000 itu biasanya 13,5 dapat. Tapi kalau kilometer kayak kemarin 14 itu kilometernya 2.000, 5.000 gitu, kayak gitu. Tapi mending kalau budget segitu nek saya lo pilih CB, CB 150R atau fiction itu lebih laku. Karena yo minatnya itu laris ini. Nah, ini sing R ini laris, yang benar laris ini. Ini laris. Tapi nek sing S itu kurang begitu diminati konsumen. Terus lanjut. Oh ya, kemarin ada yang tanya CB 150 ini ada. Ini ada CB 150R. Ini BKB-nya belum keluar soalnya. Jadi belum kita review ulang, belum kita redikan soalnya nunggu BKB, BKB-nya itu masih di BRI. Janjinya 4 hari. Nah ini gitu loh, kadang-kadang saya simpan hari gak keluar-keluar. Cek sound. Ini takutnya ban burin, depan digantiin ya nih. Ini kemarin dapatnya 12,5. Nah, kadang-kadang kita itu ngalahnya itu BBKB agak lama. Jadi paksa kita simpan dulu sampai BBKB keluar. Jadi kita pastikan, kita usahakan semua jadi kita jual. Eh, monggo pak, monggo pindah. Monggo. Bersama ya mas. Jadi monggo pindah pak. Oke, kabar kita kasar tak ngata kita. Nah. Siap, jadi monggo pindah pak. Ini sering ready mas. Oke. Ini kita nunggu BKB-nya dulu. Nanti kita usahakan di sini semua BKB sudah ready. Jadi misal ada BKB gandul, kita keluarkan dulu. Kecuali itu unit baru. Unit baru itu kadang-kadang kita dapat unit yang 0 km. Kalau juga BPKB 6 bulan, jangan bersiap menunggu, tidak masalah. Tapi kalau BPKB masih di leasing, mending kita keluarkan dulu aja lah. Kita amankan BPKB-nya dulu. Terus lanjut, ini bapak jadi motor. Ceksinya 2 aja ya, masalahnya berbagi kita unggul nih. Terus lanjut.
anime kayak ya, Sekupi. Ini Sekupi 2016. Ini sama dengan yang kemarin yang merah. Ini 2016. Ini yang kemarin dapat dari Bakul tuh 13,4. Kita buka di harga 499. Kilometernya 30.000. Menurut penerawangan saya, ini kilometernya asli. Cuma spare di bagian sini sama sini. Masih mulus kayaknya, tinggal pakai. DP mulai 2 jutaan mawon, murah meriah. Atau milih yang ini 12 juta mawon. Ini yang kemarin kita buat challenge. Terus ini yang Hayate kemarin. Nanti siang ready, nggak usah cepat mas ya. Ben orisinil gini. Ini yang sengaja kita orisinil kan. Soalnya warna hijau ini susah ngepete. Pernah ya kan warna langka ini, sekian ini wae. Ini kemarin dapatnya 73, kita buka di harga 9 jutaan. Kacanya di sini dikit-dikit ini, tapi nggak kita benake. Ini kan masih ori, ternyata stresnya mesti angel. Ini adanya seragam dan 11. Ini istimewa. Kalau jenengan cari unit yang lain daripada yang lain, jadi jenengan bawa ini yang parkiran masih jarang yang punya. Ini Hayate, dual shock, terus ringnya 16, jarang-jarang ada. Oh iya, aku punya Matic 3 juta. Matic 3 juta, carry-carry wae. Tadi tonton video kita punya Matic 3 juta tok. Ini bit yang, ini BKB yang putih mas ya? Ya BKB yang metu. Saya remetu BKB ini pira berarti, oke okay, men. Ini siji, loro, telu, papat mas, nanggung BKB. Ini 2017, nanti pajak plat baru. Ini kemarin dapatnya 11,7, urung pajak, ganti plat, urung ganti shock kemarin. Ini jualnya ya 13,5. DP mulai 2 juta mawon, adanya Solo ini. Nanti terima pajak plat baru. Nah ini ada Vario 150, 3 watt terus kalian. Vario 150 ini yang kemarin dapatnya murah, ini 15,7 dapatnya, posisi pajak off. Tapi yang benar kayak gini, ini nanti benerin dulu. Nanti punya sel jadi jual murah wae, nggak sama mahal-mahal. Jadi kita di sini jenengan dapat harga sesuai kondisi. Misal kondisinya itu restorasi, tetap kita omongkan ini restorasi. Misal kondisi orisinil, kita tetap ngomong ini kondisi orisinil. Jadi jangan salah, nggak usah khawatir, merasa tertipu nggak usah khawatir. Jadi kita jelaskan, ya, ada videonya ya, toh kita buktikan di sini. Ini kita restorasi dulu nanti. Ini kita, tapi ini kita ganti yang ini. Kita udah beliin. Nah, salah satu yang bikin saya nggak suka sama Honda itu kondisinya mahal. Yang tentang harga kantongnya tok, harga ini tok itu 253. Ini tok 253. Belum lagi kayak komplain apa namanya garansi itu susah banget. Saya itu masih ninggal ADV di AHAS itu 2021 itu ganti. Masa motor baru itu ngebul, motor baru ngebul. Saya tinggal di AHAS itu sampai udah 3 bulan belum jadi. Itu nanti anggo dhewe nanti aku anyel aku. Masa rumah saya dadi. Ini ada CB, CBR 150. Ini 2017. Ini 20 juta mawon, 1988. Ini tukernya murah, tapi totalnya larang lah. Totalnya masih terjual standar. Ini bagus nih barangnya ini. Barang dari sini soalnya. 34.000. Nanti lagi kita gantilah nih. Misalnya akhirnya kita udah ngadat ini. Oh enggak. 2017 special edition ban depan ya satu alus, bisa request ban baru nanti pajak bulan 7. Ini kita buka di harga 1988 di bawah 20 juta. 2017 DP mulai 2 juta mawon, CBR 2017 merah. Biasanya warna ini banyak nyari, ini warna favorit ini. Kenapa kita dapat murah? Soalnya ini bukunya itu belinya dulu pas pandemi murah, dibalikin pas depan, pas balikin sekarang nanti cepetnya agak murah kita. Ini sepetanya ini. Ini sepetanya, masih bagus sampai sepetanya ini. Nih, kita kan. Kita nih, dari sini ada sepetan tadi. Kemudian ini ada Aerox 2019. Ini agaknya ban depan. Ban depan sama visor yang tidak ada. Ini nanti ini ready ya sekitar 23 jutaan. Kemarin dapatnya itu 19,5. Cuma kita harus ganti ban depan, beli ke visor, sama beli ke itu. Nanti ready start 23 juta lah. Ambil 19,5 kemarin. Adanya Solo bulan 7, 2019. Ini warna stabilo. Ini banyak suka warna kayak gini.
Ini ada Mio Vino Grande. Ini Vino varian tertinggi, Grande 2017. Bedanya Grande sama tidak itu di lampu depan. Lampu depannya itu apa mas nih? LED. Nah, putih LED. Kalau Mio Vino biasa kan lampunya bolam. Ini toh? Oh iya ini. Ini bagusnya seperti kenalu sih. Ini kita ya ya. Ini toh. Ya sepat kena, dikompon kena, sama handsetnya diganti nanti. Ini kemarin dapatnya 10 juta. Ini kuncinya kok harus angin. Oh, bisa. Oh, ini patut tuh, kah ini? Oh. Grande, ini tipe yang tertinggi. So, Grande itu lampunya LED. Terus kudunenya ada remote-nya. Cuma sang remote-nya hilang. Tapi kebanyakan Yamaha itu remote-nya rusak. Merah rusak, batu nintek. Itu mesti itu. Terus, ini pakai SSS. Kalau itu di Honda itu pakai ISS, kalau Yamaha SSS. Start, stop, and start, stop. Apa ya SSS ya? ISS kan idling stop. Ini SSS. Iki ini siapa mas? Oh iya, saya mencet semua sayaan. Tafixion 2013, ini pesenan. Ini stiker tua ini. Oh, bukain nanti, woi. Ini dibuka cek putih nih mas. Ini cek bukain putih ini. Kita kan nyepet ini malan. Berharap. Oh iya, luntur. 2013 ini pesenan, ini bagus barangnya. Dulu belinya di sini, udah lama banget di sini. Ini tukernya kan tuker sama Matic. Oh, ini minusnya ya gak bayang. Nah, kendalanya sepeda digital itu kalau kepanasan ini bayang, tapi gak masalah, biasanya mendaki yang murah. Cuma nanti kita tanyakan dulu sama yang pesan, minta ini bener kira enggak. Nek enggak ya enggak apa-apa, nek bener kira ya murah. Ini bener murah, kan cuma bayang. Nanti filmnya tok, jadi sama sebar susuknya itu agak pudar nanti benake. Nah, ini kuning-kuningnya memang stiker mas, dibuka saya mas kuas. Buka dulu aja. Ini api ibu tadi. Api. Api ini. Tadi nanti ya laporan sama yang pesan kita ambil. Terus lanjut next. Ini Pak Menoy ya, masih mas? Iya. Yang kosong dileboni. Oke, harapannya. Ada Beat 2016. Ini mengi tukune 12 juta. Iki sing cukup ini. Oh. Iya. Ini bahan belinya 12 juta. Larang. Biasanya ini 11 juta oleh. Ini 11 juta. Tapi kondisi bagus. Kilometer 30.000. Ban depan belakang masih bagus. Ini nanti buka ya 13 juta wae lah. Nek Beat biasanya kita mbak bisa ambil untung banyak. Beat, Vario, Scoopy itu untungnya mepet soalnya ya harga pasaran udah jelas. Tapi ya dia itu karena best seller, laris. Jadi meskipun motor baru nih, motor second itu Beat laris banget. Jadi tetap kita ambil lah. Bagus ini, kita datang langsung nyuci tok. Nanti siang insya Allah ready. Terus apa nih? Gini gitu. Misalnya gini, harga cash sekian, harga kredit sekian, enggak ada seperti itu. Untuk review unit lainnya, yang ada sini, sana semua, itu sudah kita review di video sebelumnya. Insya Allah video, insya Allah untuk unit semua ini sudah kita review. Satu persatu, kita review, sudah kita sebutkan harganya. Ini semua udah nggak cukup ya, ini yang kemarin 2017. Ini ada ganti depan, ini kemarin dapatnya 15,1. Mungkin yang ready ya sekitar 16,5-17. Padahal batin itu mahal kan, batin mahal. Sama servisnya, satu dong. Servis ya, sering. Ya teknonya satu dong. Tekno. Oh. Terus ini buatnya servis lagi, second check. Jadi di sini biasanya kita servis dulu, kita readykan dulu. Nah itu kan servis. Servisnya ambil teknonya. Ini nanti jualnya sekitar 16,5-17. Jadi misal jenengan pengen sekupi ban gede budget 16-an ini ada, DP mulai 2 juta mawon. Terus wes nabrak masih. Oke. Okay. Saya rasa cukup. Berapa menit, Mas? 2-3. Wah, kesuwen nih mau. Kesuwen males enggak ambleh. Mana di komen? Mau di-review siji-siji
rego dere neng mas mas review semini akeh terus kon nyebut rego siji yo gambleh mas yo sedina iki kira-kira piro unit ngono to mas lagi ini reviewnya rame rego neto jadi kita review itu kapan sama kondisinya sama minusnya sama perbaikannya kita itu reviewkan jadi nek kon review segini sekali video itu nanti durasinya panjang terus aku yo tambah gambleh kok. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Untuk masukannya itu kita terima. Jadi untuk masalah yang kemarin tanya kepada harganya, kita sebutkan semua harganya. Kencang. Ya, kita sebutkan harganya. Bahkan harga kulak pun kita sebutkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share buat teman-teman semua. Biar nonton video kita juga, Toyo. Dan terima kasih yang udah lengganan nonton video kita, dan setia sama video kita. Teman-teman yang jangan nonton video kita, saya doakan sing durung di motor dan di motor. Pokoknya cash bae. Terus yang pengen punya motor 2 dan di motor 2, pengen punya mobil dan punya mobil, punya cash semua, pengen durung di rumah dan di rumah. Durung di bojo dan di bojo ya. Oke, bosku. Oke, terima kasih. Salam sehat dan kuat selalu dari Aneka Sasa Motor Solo. Selalu si motor bekas Anda. Oh iya, aku punya Matic 3 juta. Matic 3 juta, 3 juta, 3 juta. Hah? Nah, Matic 3 juta ini belum, mas. Iya, itu gua mas lalai nih. Mas ngomong Matic 3 juta ya? Iya. Si, Matic 3 juta ini. Ini aja jalan api loh ya, 3 juta aja api. Nah ini. Ini platnya Jogja. Orang Muni mana? Wah, los mas. Wis ngene iki nek motor 3 juta ngene iki. Ini Matic 3 juta. Pajaknya hidup loh, pajaknya baru, pajaknya Jogja. Cuma minusnya ini sama ini. Cuma ini kok giginya los. Ini kan kita dapatnya 3 juta. Sing jenengan pengen Matic murah meriah ini ada 3 jutaan, murah. Ini platnya Jogja, tapi pajaknya baru. Tinggal standar atau 3 juta lah, mas. Oke, iki ya janjiku, Matic 3 juta susulan. Oke, terima kasih sudah nonton video kami. Pokoknya jangan lupa like, subscribe dan komen. Curahkan isi hatimu di komenanmu. Insya Allah kita balas. Dan terima kasih sudah memberi komentar positif dan memberi semangat ke kita dan memberi masukan ke kita semua. Kita usahakan kita bisa memenuhi semua keinginan dengan semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, pokoknya subscribe. Anda Kesasa Motor Solo, Solusi Motor Bekas Anda.